Cinta Hai Zuf dimanapun kalian berada, mungkin harap kalian semua selalu diberi kesehatan, selalu dimakan rezeki, dan selalu dilancarkan segala urusannya. Amin. Dan tentunya kita terus selalu happy, terus ya dengan apapun yang kita ada dengan ini. Semua balik lagi bersama Mimin tentunya di channel kesayangan kita ini. Seperti biasa, di sini Mimin akan membahas seputar artis idola kesayangan kita, selalu kita bengek lah ya pokoknya. Siapa lagi kalau bukan kesayangan kita yang boleh cantik Haiko, Van der Valken, dan Babang Tampan Trangkazo. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, langkah baiknya buat kalian semua yang baru saja bergabung dan baru saja menemukan channel ini untuk segera tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, terlebih dahulu gunanya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan selalu Mimin update pada channel ini juga tombolnya sampai habis ya guys, agar tidak akan terjadi juga kesalahpahaman di antara kita semua. Pastinya kita sudah melihat BTS dari ini boleh cantik Haiku, Van der Valken, dan Babang Tampan Rangga Azo publik, makin so sweet tentunya yang selalu ditampilkan oleh kedua bucin kita ini, oleh pasangan couple ini. Tentunya kita bahagia sekali dan sangat senang sekali melihat kebersamaan dari Haiko, Van der Valken, dan Rangga Azo. Ingat lagi mereka ini lagi posisinya lagi di belakang syuting ini, sekali lagi di belakang layar. Tentunya kita dibuat bengek banget waktu bengek lah ya, pokoknya kalau melihat kuan dari kesayangan kita ini yang boleh cantik Haiko, Van der Valken, dan Rangga Azo ini, tentunya kita bukan hanya bengek ya, tetapi bahagia melihat kebersamaannya Haiko, Van der Valken, dan Bang Tampan Rangga Azo ini. Tentunya dibuat bangga sekali ya kan kedua bucin kita ini. Kita sangat senang sekali bila selalu mengidolakan Haiko, Van der Valken, dan Rangga Azo ini, karena mereka ini selalu menampilkan kebahagiaan kebersamaan. Tentunya kita dibuat bahagia, dibuat sangat senang sekali melihat kebersamaan dari yang boleh cantik Van der Valken dan Rangga Azo. Banyak sekali kebersamaan yang selalu ditampilkan oleh kedua bucin kita ini. Tentunya kita dibuat bengek lah ya pokoknya. Tentunya kita susah move on sekali ya akan BTS dari Haiko, Van der Valken, dan Rangga Azo. Tentunya kita dibuat bengek banget pokoknya. Oke, next ya, semakin segini dulu sampaikan, semakin segini dulu kembali kepada kalian semua. Jangan lupa pula tekan tombol like, share, subscribe, dan terus nantikan komen di kolom komentar di bawah ini. Dan Mimin akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.